Nah, sekarang ini sudah selesai ya, sudah masuk semua di sini. Coba diperhatikan, diusahakan serapi mungkin, dan ini sudah lengkap ya, mulai dari R1, L1, M1, serta S1. Jadi sebelum dilanjutkan, diukur dulu masing-masing kawat gulungannya ya. Diukur pakai AVO. Dipastikan M1 dengan M2 nyambung. Nanti setelah kita tahu sudah bagus, baru kita lanjutkan dengan menyambung ke kabel masing-masing, diberi tali dan sirlet. Baik, baiknya kalau ini longgar, ini berongga ya. Ada terkadang di sini masih longgar setelah dikasih gulungan, jadi diberi potongan-potongan bambu seperti ini dimasukkan di dalam sini supaya lebih padat, jadi tidak terjadi getaran pada saat diarahi listrik. Nah, dengan demikian bisa lebih awet, insya Allah. Baik, saya akan mencoba memberikan skemanya ya. Skema dari rangkaian kipas angin tornado ini. Pertama, kita bikin gulungan ya. Anggaplah ini sebagai gulungan bantu. Jadi di sini R1, di sini R2. Lalu kita kasih gulungan lagi di sini, 1, 2, 3. Ini gulungan L M S, berarti L1, L2, M1, M2, S1, S2. Nah, jadi kita rangkai ke sini. Kita cari percepatan terkencangnya ya. Percepatan. Jadi R1 tambah L1 di sini percepatan 3. Sekarang L2 tambah M1 percepatan 2. Baru M2 tambah S1 sini ya, percepatan 3. Nah, lalu di sini ada kapasitor masuk ke S2. Nah, di sini R2 larinya ke listrik ya, larinya ke listrik. Demikian, semoga bisa membantu, dan jika ada yang bertanya seperti yang video yang lalu saya bikin cara membuat atau cara menggulung tornado, mudah-mudahan di sini bisa terjawab ya, bagaimana cara merangkainya. Jadi speed 3, speed 2, speed 1 ya. Speed 1. Demikian.